kan mau suasana Idul Fitri kita nggak tahu ya tuh. Dan di sana A emonya tak siun oi. Halo traveler, assalamualaikum. Bertemu lagi bersama si Nom Nom di acara Udar Ider lagi. Kalian gimana kabarnya? Semoga pada sehat selalu ya. Apalagi kan bentar lagi kita mau Idul Fitri ya. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Dan bagi yang tidak mudik, janganlah bersedih hati. Dan semoga tahun depan kita bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Amin. Dan semoga keadaan ini bisa cepat pulih kembali dan bisa normal kembali. Dan langsung aja, saya mau ke Stone Garden Padalarang, Bandung. Berlokasi di Citatah, Padalarang, Bandung ya. Dan si Stun Padalarang ini konsepnya enggaklah kalah keren sama di Hollywood Land California Amerika ya. Jadi konsepnya ini benar-benar pure suasana alam ya. Jadi kita seakan-akan hiking ke pegunungan gitu dan kita akan bertemu batu-batu kapur yang mirip-mirip batu karang di lautan ya, tapi ini di daratan gitu. Jadi si Stun Padalarang ini adalah murni buatan dari alam ya. Jadi pokoknya keren banget dan sangat fotogenik banget ya. Apalagi sama teman-teman yang hobinya fotografer gitu ya. Pokoknya sangatlah recommended banget ya. Dan untuk jelasnya cek di TKP dan let's go. Halo, apa kabar? Kita baru sampai ya di Stone Garden. Cuman sekarang tuh katanya tutup ya, gitu. Jadi kita dikasih kesempatan sama bapak di sana ya, yang baik di sana. Cuma setengah jam ya guys ya. Jadi kita mau ngeliput sana di Stone Garden ya. Oke, pokoknya ikutin terus dan let's go. Pak, kasih pak. Okay.
Action deh. Bawahan dikit. Dan ini gapura awal masuknya ya. Jadi nih welcome-nya gitu ya. Jadi selamat datang di kawasan konservasi Stone Garden. Dan Red Sinten mau. Jadi kita cuma dikasih setengah jam ya. Kurang lebih ya. Tahu tuh udah kesini soalnya ini ada. Apa tuh bisa nih Stone Garden? Ya, ya, ya. Ah ya, abis mau warginya Pak Apep. Ini awal masuk ya ke busana. Oke. Okay. Siap. Aku mesin kok ini. Jadi saya sama fotografer ya, sama kok siapa namanya? Kok Jeffrey ya? Sip. Jadi di sini untuk tiket cuman 10.000 ya. Ya dengan suasana bebatuan gini. Keren kan? Cuman 10.000 ya. Kalau kalian mau ke sini sangat rekomend banget. Cuman untuk besok di sini tutup ya. Di sini tutup dan katanya tutup dulu gitu sementara, nggak tahu kenapa. Mungkin dikarenakan mau suasana Idul Fitri, kita nggak tahu ya. Tuh. Dan di sana A emonya tak siun oi. A. Mang udah ya? Mang udah ya? Di sini banyak itu, guys. Banyak monyet. Kera. Jadi kita nggak fokus, nggak apa-apa lah ya. Yang penting sekarang saya udah kesini dan tidak penasaran ya. Dan inilah Stone Garden. Oke, okay. Pokoknya rekomend banget buat teman-teman ya. Kalau yang suka foto-foto di bebatuan gini kan kesannya tuh laki banget gitu, keren. Jadi adventure banget ya, adventure. Oke. Okay. Pokoknya ikutin terus. Dan ini saya lagi di atasnya ya. Tuh. Lihat kan? Oke. Jadi untuk kalian yang suka foto-foto bebatuan gini ya. Tebing-tebing gini sangatlah rekomend banget di sini tempatnya ya. Karena di Stone Garden ini sangatlah bersejarah banget ya. Jadi ada cerita nenek moyangnya gitu. Jadi si batu ini tertata rapinya itu oleh alam gitu ya. Jadi udah ada dari sananya gitu, guys. Nih aku liatin ya. Betapa kerennya di sini aku liatin. Maaf tangannya.
Set. Tuh banyak itu juga, Kak. Ini aku di atas ya. Jadi guys, untuk saat ini mas saya nggak banyak bicara ya, soalnya kameramennya kecapean katanya. Jadi kita sambil menikmati alam aja ya. Oke. Mau dipoto? Sok atuh. Ceng. Mau kemana ini? Kita kelelahan ya. Maaf ya tadi nggak bisa nemenin soalnya nggak kuat. Jadi baru sekarang bisa nemenin. Soalnya ini ke atas banget. Nah, ini bagus buat spot fotonya di sini. Pokoknya kalau kesini diusahakan harus benar-benar kuat fisik. Keren di sini tuh buat foto-foto. Aku pengen foto di sini bentar ya. Ini bentar nih. Oh yang ini yang kayak di studio itu ya? Oh, kok sewat? Sini bukan? Iya, kayaknya di sini. Apa di bawah sana ya? Kayaknya udah di sebelah sini ke bawah. Dibuat oleh alam. Jadi bukan buatan manusia ya? Jadi ini bukan buatan manusia. Jadi ini murni buatan alam gitu. Sejarahnya itu dulu tuh di sini ada danaunya gitu. Oh. Dan ya jadi begini. Jadi jadilah daratan gini ya? Ya. Kata ininya. Tuh. Guys, kita udah di puncak acara ya. Dan acara kita di Sundateng terus di kan maksudnya harus diakhiri ya. Dan saat hati saya sebetulnya masih betah di sini ya, cuman kita kan dikejar waktu nih, cuma sejam kurang gitu. Pokoknya pesan dari saya semoga menjadi edukasi buat kalian ya, dan semoga menjadi info buat kalian juga yang suka foto-foto di debat gang ini. Pokoknya keren banget dan semoga menjadi
recommended buat kalian ya. Dan semoga Sun Garden eksis selalu dan semoga kealamiannya selalu terjaga ya. Dan assalamualaikum. Hai. Halo. Kita mau pulang ya? Mau pulang ya? Udah sore soalnya. Dan takut mau tutup. Iya, takut dimarahin. Takut ada petugas. Jadi kita harus siap-siap. Jadi buat kalian, misalkan besok mau kesini nggak bisa ya, tutup sampai tanggal 15. Iya. Ya. Jadi beruntung banget yang hari ini kesini, tapi kayaknya nggak bisa lama ya. Jadi, sampai tanggal 15 tutup. Kita harus pulang. Bye, assalamualaikum. Assalamualaikum.